Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Saat ini saya ingin berbagi untuk kita semua cara mengiringi lagu Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan Kasihani, dengan nada dasar Do sama dengan F, irama 2 ketuk. Pada saat ini saya akan coba berbagi untuk kita semua menggunakan melodinya, tangan kanannya dengan double tone atau suaranya double ya. Jadi kalau Do sama dengan F itu Do-nya di sini ya teman-teman semua. Do-nya di Fa. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Itu ya. Jadi kalau lagu ini, Tuhan Kasihani ini, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. Gitu ya, depannya ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Dari sini. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. Itu single tune-nya ya, atau single melodinya. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. Nah, kalau kita akan buat double melody atau double tune ya, saya akan coba pasangkan dengan nada tingginya, dengan note yang tingginya. Jadi kalau sol, di sini ya solnya. Solnya F di sini ya, berpasangan dengan Do. Ya, kemudian kalau Fa, ini Fa-nya F ya, naik hitam di sini, berpasangan dengan La. Kemudian kalau Mi, Mi di sini berpasangan dengan Sol, ya. Kemudian kalau La berpasangan dengan Re, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Ni, La, La, Ni, seperti itu ya. Itu kurang lebih double tone atau double melodinya. Seperti itu ya. Fa mi re mi fa re. Seperti itu. Sol fa mi fa sol la. Gitu ya kalau single tone-nya. Itu single tone atau single melodinya. Kalau dibuat double jadi Sol fa mi, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi bisa dibuat double tone ya, atau double melody dengan berpasangan dengan nada tingginya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita gabungkan dengan pola tangan kirinya dua ketuk, teman-teman cukup sederhana ya. Mainkan Do dengan Do-nya. Gitu ya kalau F. Kalau bass atau akrasnya di sini. Kemudian ada G minor chordnya. Di sini ada C. Ya, nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk lirik dan chordnya supaya kita lebih mudah mempelajarinya ya. Kita coba ya. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. Dengan menggunakan double tone atau double melody ya. Seperti itu ya. Kemudian G minor. Gitu ya. Kemudian F lagi. La. Akres ini ya. Kemudian F lagi. Kemudian C. Mi, F. Itu ya teman-teman semuanya. Secara sederhana iringan lagu dari KJ42 ini menggunakan double tone atau double melody ya. Saya ulang sekali lagi ya. Sorry. G minor. F lagi. A kres. Kemudian F. Kemudian C. F lagi. Seperti itu ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk lirik dan chordnya. Terima kasih.